Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sesi tanya jawab mengenai soal fungsi kontinu. Oke, di sini ada soalnya, perhatikan fungsi-fungsi berikut, di mana fx-nya itu sama dengan x plus 4 per x kuadrat min 16. Apakah fx merupakan fungsi yang kontinu? Buktikan. Yang B, grafik fungsi fx. Oke, kita akan membahas yang pertama ya. Untuk fx ini ya, kita misalkan buat lagi deh. Fx sama dengan x plus 4 per x kuadrat min 16. Nah, untuk yang A ya, fungsi ini bukan kontinu ya, jika penyebutnya 0 ya. Penyebutnya 0. Ini penyebut ya. Ini pembilang ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Untuk yang penyebutnya kan x kuadrat min 16. Nah, dia bukan kontinu jika x-nya itu, jika penyebutnya itu akan menghasilkan 0, makanya kita harus sama dengan 0 ya. Nah, sekarang x sama dengan 16. Di sini jangan lupa kuadratnya, maka x-nya sama dengan plus minus 4. Nah, seperti itu. Oke. Jadi fungsi discontinu atau bukan kontinu ya, kita menyebutnya bukan kontinu aja. Bukan kontinu jika x-nya berapa? X-nya min 4 dan x-nya itu 4. Oke. Seperti itu ya. Maka fx merupakan kontinu untuk semua nilai pada x. Nah, kecuali apa? Kecuali tadi kalau dia penyebutnya itu 0. Siapa? Yaitu x-nya itu, kecuali x-nya sama dengan plus minus 4. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang B ya. Untuk yang B, sekarang untuk yang si F inverse, F bayangannya ya, sama dengan 1 per min 1 per X kuadrat min 8X plus 16. Oke. Untuk nilai kritis ya, untuk nilai kritisnya kita dapat ya, kita dapat jika si f bayangannya ini ada fx-nya itu adalah 0 ya, f bayangan ini adalah 0. Oke. Maka min 1 per x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0. Oke. Kita hapus terlebih dahulu ya. Sebelumnya kalian bisa men-stop video ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang untuk selanjutnya tidak ada nilai real ya. Tidak ada nilai real dari x. Nah, kalian bisa mencobanya seperti misalkan x-nya 1, jika x-nya 5, jika x-nya itu min 5 ya. Nanti itu tidak akan ada nilai realnya. Oke, sekarang maka nilai kritisnya tidak ada. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Kita akan gambar ya, kita gambar diagramnya untuk si x-nya. Nah, kita akan gambar. Kalau tadi kalian sudah memasukkan nilai x-nya ya, misalkan min 5, min 5, 3, 5 juga, 5 yang positif ya. Nah, kalau kalian masukkan ke sebelah sini ya, yang x kuadrat min 8x plus 16, tentu saja tidak akan memenuhi si 0 ini, tidak akan sama ya. Kalau ini sama dengan, berarti tidak akan sama. Makanya kenapa nantinya semuanya ini negatif. Nah, ini kan negatif menuju tak hingga ya, tapi yang ke arah negatif. Nah, ini akan negatif nih, karena dia tidak akan sama dengan 0 tentunya.
Oke. Selanjutnya berarti si intervalnya, interval naiknya itu tidak ada ya, yang positif kan tidak ada ya. Kalian bisa mencoba masukkannya. Interval naiknya tidak ada karena tidak ada yang positif. Maka kita buat gini, kosong ya. Oke, untuk interval turunnya. Oke, untuk interval turunnya ternyata ada tiga ya. Apa aja? Sehingga negatif ya sampai dengan min 4 digabung ya, atau union min 4,4 digabung lagi 4, sehingga yang positif. Oke. Nah, untuk nilai maksnya ini tidak ada ya. Untuk nilai maksnya tidak ada dan minnya sendiri itu tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya kita akan mencoba melihat gambar dari si Y-nya ya. Misalkan kita gambar nih. Kita gambar seperti ini. Ya. Ini kita gambar yang si Fx-nya. Kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Ini akan menjadi seperti ini. Y sama dengan X plus 4 ya. Ini garisnya. X kuadrat min 16. Di mana ya si garis ini. Ini akan mendekati nilai X-nya. Tetapi hanya mendekati ya. Bukan sama ya. Jadi itu ingat ya. Mendekati misalkan dia akan menjadi 1 ya, maka dia akan menjadi 0,99999. Ini mendekati, tetapi bukan satunya intinya di situ ya. Oke, nah untuk selanjutnya memotong si Y-nya. Nah, maksudnya gimana? Kalau kalian mencoba misalkan ya F0-nya ini ya, kalian masukkan ya F0 itu maka 0 plus 4 ya sama per 0 kuadrat min 16. Maka kan akan menjadi 4 per min 16 ya kan. Atau menjadi 1 per min 4. Atau lagi min 1 per 4. Jadinya apa titiknya? Ya, titiknya kan X-nya 0. Hasilnya berapa? Min 4. Maka akan menjadi 0, min 1 per 4. Nah kalau kita buat gambarnya ya. Kalian misalkan buat nih. F-nya min 1. Kalian coba 1, 1, 1, 1 gitu. Nantinya ini gambarnya akan seperti ini nih. Nah, titik 0, min 4-nya ada di sini nih. 0, min 4 ya. Kalian bisa mencoba jika x-nya min 1, jika x-nya 1 ya. Jika x-nya 1, jika x-nya min 1. Jika x-nya min 2, jika x-nya min 3. Nanti akan mendekati ke x-nya. Seperti itu ya. Oke. Selesai untuk grafik yang B ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor... Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.